Oke teman-teman, di video kali ini saya tidak akan membuat konten tentang makan, tapi saya juga mau share kepada kalian tentang belajar bahasa Thailand. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, yang pertama kita bahas tentang salam. Tentunya kita udah tahu semua dong salamnya orang Thailand kayak gimana. Sawadikrap atau sawadika. Yang jadi pertanyaan, apa sih sawadi itu? Nah, sawadi adalah pengucapan salam secara universal. Jadi kalian bisa gunain mau itu pagi, mau itu siang, mau itu malam. Kalian bebas gunakan kata itu meskipun di depan nanti ada pembahasan mengenai selamat pagi itu apa, selamat siang itu apa, selamat sore, dan selamat malam itu apa. Yang jelas, sawadi adalah pengucapan salam secara universal. Kemudian ada yang nanya, apa sih bedanya krab sama kha? Nah, karena di Thailand itu banyak banget gender manusia, ada yang laki-laki, perempuan. Laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki, perempuan kayak laki-laki suka dengan perempuan kayak perempuan. Ah, pokoknya banyak banget, nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang gender-gender yang ada di Thailand. Nah, akhirnya mereka buat pemisah, ada kha, ada krab. Yang pertama, krab. Krab itu apa sih? Krab adalah kata untuk menunjukkan bahwa dia adalah laki-laki. Contohnya saya laki-laki. Sawadee krab. Nah, si lawan bicaranya perempuan. Saya tetap menggunakan krab. Bukan karena lawan bicara perempuan, saya menggunakan kha, bukan seperti itu. Si lawan bicara laki-laki, saya tetap menggunakan krab. Kecuali kalau saya sudah pindah haluan. Kemudian yang kedua. Kedua adalah kha. Kha itu adalah kata untuk menunjukkan bahwa dia adalah perempuan. Contohnya, saya misalkan perempuan. Saya menggunakan sawadika. Kemudian lawan bicaranya perempuan. Saya tetap menggunakan sawadika kalau saya perempuan. Lawan bicaranya laki-laki. Saya tetap menggunakan ka. Meskipun si lawan bicaranya itu mau laki-laki, mau perempuan. Kalau yang mengucapkannya itu perempuan, kita tetap menggunakan ka. Tapi khusus untuk perempuan, bisa menggunakan kata krab. Misalkan saya perempuan, saya boleh menggunakan sawadee krab atau kalimat yang lain yang akhirnya menggunakan krab. Perempuan boleh. Mau itu lawan bicaranya perempuan lagi atau laki-laki, perempuan boleh. Tapi laki-laki tidak bisa menggunakan ka, sawadee ka. Saya laki-laki, saya menggunakan sawadee ka, itu tidak boleh. Paham ya? Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Nantikan video belajar bahasa Thailand berikutnya. Terima kasih. Sawadee krab. Bye-bye.